Halo guys, selamat pagi. Berjumpa kembali di Auto Yo Network. Kali ini aku mau mencari sebuah rumah yang dari sana ya, dari ujung sana berapa kilometer dari sini kelihatan itu rumah berdiri di tengah-tengah hutan. Jadi kami penasaran rumah siapakah itu, untuk apa, dan ada penghuninya atau tidak. Ini jalannya cukup ekstrim dari wilayah Pernon ke utara, jalannya ekstrim banget dan sangat-sangat terjal guys. Hutannya sepi sekali, hanya ada beberapa warga yang mencari rumput atau ngarit. Ini tidak ada yang bisa saya tanyain karena memang sepi sekali di sini. Jalannya juga kecil, jalannya setapak dan masih banyak semak belukarnya. Nah, sama siapa yang bertanya ini ya? Mana belum tahu ini. Mudah-mudahan tidak tersesat ya. Waduh, sampai mana ini? Ke depan. Oh. Tuh, ternyata sampai sini, guys. Oh, ternyata sampai sini. Lah terus kemana kita ya? Lah. Oh, ternyata asik banget. Oh, ini sampai lihat. Bener-bener jalan setapak ini. Oh, tanya ada orang mengarit di sana. Saya terpaksa ya harus bertanya. Kamu kalau Pak. Lek, derek tangkap lek. Oh lah master. Gue nomah kosong ini. Jadi kamu? Kok ini enggak? Kok bisa? Bisa. Kayaknya sih enggak, kayaknya sih ngurus. Kayaknya sih ngurus. Tetap penggerak. Oh, lek sudir penggerak. Terus gak ada lagi? Oke, sudah jelas ya? Nah, kita sebentar lagi sampai ke motor juga sampai di sana. Ini lokasinya sangat-sangat wow. Lokasinya sangat ekstrim, ini kita di kebun-kebun. Kita bisa naik motor sana. Runui terus merana. Kita bersih semak juga. Katanya ada apa?
rumah kosong yang tidak berpenghuni. Akan coba datangi. Sini bisa. Wow, jalannya sangat setapak. Keren sekali di sini ya. Kita harus berjalan. Ya iyalah, namanya ada rumahnya, rumah bagus kok ya. Oh, di situ. Ini ya. Ini rumah yang ada di tengah hutan. Saya enggak tahu rumahnya siapa. Tapi aksesnya ke sini aja susah, susah sekali ya. Kalau dulu memang bisa kita masuk, katanya ya. Katanya kita bisa masuk, ini ada pintu gerbangnya. Nah, saya intip memang kosong, walaupun ada ya, tapi nggak bisa. Dan ini benar-benar di tengah hutan, ini siapapun nggak bisa masuk ya. Kita lihat di sini ada pintu gerbangnya. Tapi saya nggak berani masuk karena nggak ada orangnya. Oke, sampai di sini ya. Ini kita explore rumah kosong di alas, di apa? Di hutan, di tepatnya di pasar kayu. Oke, terima kasih bersamanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Are tadi. Niku rumahnya sinten ta, Pak De? Niku rumahnya sinten ta? Lumayan. Lumayan daris, Mas. Mboten, kula penasaran. Penasaran. Rumah sapa to kok? Kok kono kan ketok, Kang. Bilang sari kan ketok. Nek ana wong mlebu entuk. Berarti niki mau dalan mriki kalau sing mriko wau. Heeh. Sing kana. Luwe apik kana. Yang duduk watu. Omah jujur.